Sintayong coret 8 pemain timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021, termasuk Irfan Jaya dan Bagas Kava. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong telah menentukan 20 pemain timnya untuk SEA Games 2022. Sebaliknya, juru taktik asal Korea Selatan itu terpaksa mencoret 8 pemain. Sebelumnya, Sintayong memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan timnas Indonesia U23 proyeksi SEA Games 2022 di Korea Selatan selama 2 pekan. Belakangan jumlah pemain yang mengikuti TC itu berkurang menjadi 28 nama karena ramai rumah kick tidak memenuhi panggilan. Sintayong juga turut menyertakan 3 pemain timnas Indonesia U19 dalam TC Indonesia U23 di Korea Selatan. Ketiganya yaitu Kakang Rudianto, Cahya Supriyadi, dan Muhammad Ferrari. PSSI merilis 20 nama pemain timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2022 pada Sabtu, 20 April 2022. Nama-nama seperti Bagas Kava dan Irfan Jaya tidak termasuk. Selain itu, Sintayong juga mengeliminasi Muhammad Riyandi, Andika Ramadhani, Koko Ari, Brai Fatari, Hanis Sagara, dan Pratama Arhan. Khusus Arhan, Sintayong tak bisa mendaftarkannya ke SEA Games 2022 karena bek berusia 20 tahun itu masih dibutuhkan timnya Tokyo Verdy di Liga Jepang. Dan 20 pemain timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2021.